tiup lilinnya. Satu, dua, tiga, tiup. Terus, sini. Tiup, satu, terus, ayo, terus, 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 terus. Ayo tiup, satu, dua, tiga, yuk. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ya Tela. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi info di mana kemarin saya mendapatkan sebuah jaket Gojek secara gratis. Dan saya juga nggak cuma mendapatkan jaketnya ya, saya juga mendapatkan saldo GoPay atau saldo dompet driver senilai Rp50.000. Karena memang saya kalau dapat undangan kan, yang namanya kopdar online kan memang nggak wajib. Tapi apakah yang namanya kopdar itu penting? Menurut saya itu penting ilmunya gitu. Jadi kemarin saya mendapatkan ini jaket secara gratis karena memang saya rutin tiap bulan diundang, saya hadir walaupun itu secara online. Dan yang kedua, memang unik sekali ketika kita mengikuti pembahasannya, nanti kan di video-video terakhir atau pembahasan terakhir nanti ada kuis. Nah disitulah saya alhamdulillah bisa menjawab kuis secara tepat dan cepat, dan alhamdulillah juga benar gitu. Makanya saya mendapatkan saldo GoPay atau saldo dompet senilai Rp50.000. Itu kita yang namanya diundang untuk kopdar online itu satu bulan sekali. Nah jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kita mungkin terlalu memikirkan, wah daripada ikut kopdar online sayang sekali waktunya itu kan. Saya memang mengakui seperti itu, tapi kalau kita hanya mengejar dunia uang pasti ya tetap kurang, saya yakin. Tapi kalau yang namanya ilmu itu penting, karena pembahasan kita itu, apalagi pekerjaan kita, sesuai apa yang diucapkan dari hostnya. Kita menjadi driver ya, kita mengikuti arahan atau apa. Saya bukan orang kantor, saya bukan tangan kanan dari kantor. Saya memang selama bergabung di Gojek, apa yang info saya dapat pasti akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, pengalaman saya selama ngebit. Semoga video ini juga bermanfaat, karena memang saya akan membahas beberapa hal yang salah satunya memang benar-benar valid mendapatkan saldo senilai 50 dan jaket. Terus yang kedua, nanti juga saya akan membahas yang namanya kemarin anak saya ulang tahun, dan yang ketiga itu di proses selanjut saya membahas yang namanya apa ya kira-kira, saya sedikit lupa, bentar saya ingat. Yang pertama saldo, yang kedua ulang tahun, terus yang ketiga, nah, pergantian ban motor. Teman-teman bisa lihat sendiri kisahnya seperti apa. Cus. Ini lihat duitnya. Tuh ya. Mama kemana mama? Mama jadi kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Tiup lilinnya. Satu, dua, tiga, tiup. Terus. Sini. Tiup. Satu. Terus. Ayo. Terus. 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 Ayo tiup. Satu, dua, tiga. Yuk. Satu. Selamat. Salim dulu. Jadi anak soleh aja dulu. Oke teman-teman, nih kita udah motong kue ya buat dibagiin ke tetangga kontrakan, dan saya pun juga tadi udah pesan lewat GoFood, sudah saya bagiin satu ke driver, dan juga sudah saya kasih satu juga buat drivernya. Ya intinya kita selagi bisa mampu berbagi ya, kalau bisa berbagi. Nah ini ya kuenya sudah dipotong, ada donat dan kue ulang tahun, dan ini ada Mega Cuan yang katanya sedang viral. Nah ini ya teman-teman, kita malam-malam sudah nyari yang namanya ban, karena ban motor saya itu sudah halus depan dan belakang, makanya saya ganti semuanya. Antriannya juga sangat panjang, walaupun ini saya ganti banyak kemarin, dan mohon maaf sekali karena memang baru bisa saya upload. Nah nih, ban depan saya itu baru dilepas, sedang diganti yang baru. Ini memang sudah malam,
karena antrinya tadi luar biasa, jadi nunggu lama. Nah, ban depan sudah dipasang dan sudah ganti yang baru. Sekarang tinggal yang ban belakang. Intinya kita mau ganti ban apapun, merek apapun, ya ikuti sesuai budget saja gitu. Saya pun ganti yang biasa kok, hanya cuma bermerek FDR. Oke teman-teman, terima kasih ya.